Ini bibinya, ini bibinya ya. Mana bibinya? Nah, itu aja loh. Wait, tegak om bilang. Iya, enggak nih. Taruh. Bintang. Apa? Pas dia. Ini bang ya. Mana kau tuh jadi mana? Ini. Buka. Berapa sih ya? Pelan-pelan aja, santai-santai. Oke. Kita masukkan lagi. Video. Itunya ambil. Video ya. Udah video. Video. Udah, sip. Ambil. Anjing. Main kau ya. Buka. Duduk bawah. Buka sendiri. Buka kami kok ya. Buka sini weh. Aduh. Apa ini? Plastik. Aku lah. Ah, hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Pernah masuk penjara? Iya. Belum. Sudah berapa lama? Di sini narkoba. Sudah 10. Siapa? Deni. Cowoknya tahu suaminya? Narkoba di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, di mana ada 7 orang tersangkanya dengan 2 laporan polisi. Jadi pengungkapan ini juga bertujuan untuk menciptakan cooling system dalam rangka pemilu kada, sehingga kita memastikan betul-betul untuk dalam rangka pemilu kada yang akan digelar sebulan lebih ini tidak ada peredaran narkotika di wilayah Pekanbaru, sehingga tercipta kondusivitas dan stabilitas Kamtibmas.